Selamat jelang malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan barokah ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, semoga sahabatku masih berlangsung ya puasanya. Semoga menjadi barokah pula ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, video kali ini saya mau bikin bakwan yang orang belum pernah bikin. Ya. Mungkin baru kali ini ya saya bikin ya. Bakwan ikan salmon. Dan namanya aja udah wah, sangat istimewa ya, sangat mewah. Nah, di sini aku ada bahannya ya. Ini aku ada ikan salmon ya. Saya beli kemarin $40, 45 dapat 2, ini tinggal 1, berarti satunya $20 lebih lah. Terus ini ada cincangan, bengkoang sama wortel ya. Terus ini ada jagung satu, terus di sini ada batang daun bawang ya, 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Nanti kita pakai secukupnya saja. Nah, mari kita akan eksekusi dulu. Diain tepung terigu 3 sendok ya, sama tepung beras ya 1 sendok, dan ada telur ya 1. Nah, kita sisihkan dulu. Bumbunya aku cukup simpel sekali aja ya. Bumbunya aku pakai bumbu racik seadanya aja. Ini ada bumbu racik ikan ya. Nanti kita pakai buat bumbu. Nah, kita akan potong-potong dulu ini. Endol ma endol enak pokoknya. Nah, ini udah dibuang kulitnya ya. Tinggal dagingnya aja. Kita potong seperti apa? Kita potong kecil-kecil kotak ya. Nah, kotak-kotak seperti ini ya, dan kita akan ini jagungnya. Kemudian kita agak tekan-tekan ya biar udah pada pecah kayak gini. Enggak terlalu pecah banget ya, yang penting biar airnya pada keluar. Kita campurkan di ikannya aja ya, nanti kita boleh campurkan di tepung. Kemudian daun bawangnya ya kita iris kecil, kita akan campurkan di tepungnya. Nah, kita campurin ya semuanya, jadi banyak juga ini. Oh, terus ininya juga ya, kita semuanya aja nih. Besok bisa dikurangi buat 2 kali. Kita campurkan telurnya ya. Bumbu raciknya ya. Kita pakai kira-kira aja. Dan nanti kita bisa cicipin ya. Kalau kurang asin boleh tambah. Aduk rata ya. Nah, ini udah tercampur rata ya. Untuk rasa menurut selera aja ya, menurut selera masing-masing ya. Kalau aku ya menurut selera aku ya, ini boleh ya dicicipin ya. Untuk kita ya yang pada masak ya, boleh dicicipin. Yang penting jangan ditelan ya. Begitu dijilat langsung kita lepeh ya, langsung kita buang, jangan ditelan. Nanti lah ditelan. Nah, kita akan mulai goreng-goreng. Tekan teflonnya, kita taruh minyak ya, agak banyak. Ini minyak waktu itu goreng apa ya, aku lupa. Kering dulu, kita boleh pipihkan ya kayak gini ya. Aku mau kering. Kering, kita goreng 2 kali ya.
udah berapa menit ya? Banget. Cantik banget. Nah, kita goreng lagi. Kira-kira sudah ini ya. Yang selebihnya kita akan goreng setengah matang ya, biar nanti majikan aku pulang tinggal ngikutin aja. Yang tipis ya, kriuk. Nah, inilah ya hasilnya aku bikin bakwan. Bakwan termahal. Bukanlah. Maksudnya baru kali ini ya saya bikin bakwan ikan salmon ya. Untuk rasanya insyaallah lah ya, endol maendol, karena ini belum waktunya aku buka, jadi aku belum bisa mencicipin. Tapi yang pastinya pasti enak. Sudah dipastikan enak. Nah, ikan salmonnya aja udah mahal. Ya, bukan berarti bukan dilihat dari mahalnya ya, tapi yang dilihat kita adalah rasanya ya. Biarpun itu barangnya murahan, kalau memang rasanya enak juga enak ya. Bukan berarti barangnya mahal rasanya akan enak banget, enggak juga. Ada juga sih yang barangnya mahal tapi enggak enak. Tapi insya Allah lah ya, ini enak banget ya. Nah, kalian wajib coba ya. Bakwan ikan, ikan salmon dan bengkuang, wortel, pokoknya apa aja lah yang masuk ya. Nah, sekian dulu video aku ya. Semoga bermanfaat. Salam Ramadan ya. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian dulu video aku. Nantikan video aku yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Bye bye.